Halo, Kak. Selamat siang semuanya. Siang, Bang. Siang, Kak. Oke, kita mulai sekarang aja kali ya. Biar enggak kelamaan juga nih nunggunya. Oke, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, teman-teman, member GDSC. Pak, kita bertemu lagi nih di Wikitas di bidang web development untuk pertemuan kedua kita kali ini. Kita akan bahas materi dengan apa, membahas tentang get to know HTML. Jadi kita kemarin kan udah bahas dasar-dasar HTML ya, mulai dari sejarahnya, versinya, kegunaannya, dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita coba nih untuk membuatlah HTML, website HTML yang basic aja gitu. Sehingga nanti ke depan-depannya bisa kita implementasikan ke proyek-proyek yang mungkin lebih besar, lebih besar, lebih besar gitu. Oke, waktu udah siang juga, kita mulai aja deh. Langsung ke materi. Nah, ini mungkin start screen ya. Ini deh. Mungkin untuk penyampaian materi selanjutnya disampaikan oleh Yelita. Silakan. Halo teman-teman semua, tes suara saya kedengaran dengan jelas gak ya? Ya, terima. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang get to know HTML. Jadi, tadi yang udah dibilang sama Kak Henry, kita akan mencoba untuk belajar lebih dalam soal HTML. Boleh, next, Kak. Ya, perkenalkan dulu deh. Saya Yunita Anggeria sama teman saya, Henry Ramdhani. Terus, next. Jadi yang pertama ini tentang gimana sih kode HTML itu sebenarnya itu seperti apa kelihatannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya dari yang kemarin juga sempat dibahas singkat, kalau dan diperlihatkan secara singkat juga kalau kode HTML singkatnya emang begini, dia ada tiga struktur utama, ada deklarasi, terus head, dan body. Boleh next, Kak. Mungkin kita langsung ke detail aja kali ya. Ke tag. Yang pertama itu tag. Sebenarnya tag itu apa sih? Tag itu dia tuh kayak penanda awal sama penanda akhir dari sebuah elemen HTML. Teman-teman bisa lihat nih, mungkin di sini bentuknya itu kan kurung siku gitu ya. Terus nanti di dalamnya itu ada nama tag, dan kadang-kadang di dalam tag itu juga ditambahin sama atribut. Jadi di dalam satu elemen ini, itu fungsinya buat jadi awalan sama akhiran suatu elemen. Terus kalau misalnya tag itu sebenarnya tag di HTML banyak banget ya. Kalau yang pertama kali itu kan dia ada 18 tag, terus berkembang terus, sekarang itu ada 250 tag kurang lebih. Dan sebenarnya nggak mungkin sih kita hafalin semuanya gitu. Tapi ada beberapa tag wajib yang emang itu pasti kita harus tahu. Kayak tag deklarasi,
doc type HTML, terus tag HTML, tag head, tag title, tag body. Yang head itu untuk kepala dokumen, terus title untuk judul webnya, dan body itu untuk tubuh atau kerangka dari dokumennya. Terus mungkin ada beberapa tips ya kalau nulis tag itu, kalau bisa pakai huruf kecil, kayak ini kan kayak H1, jadi huruf kecil aja, soalnya sebenarnya nggak apa-apa sih huruf besar juga, dia masih tetap valid, cuma kalau huruf kecil itu lebih gampang aja diketiknya, terus kode kita juga kelihatan lebih bersih dan rapi, lebih mudah dibaca gitu. Cuma khususnya untuk tag doc type HTML yang deklarasi itu, dia tuh ditulisnya dengan huruf besar. Sebenarnya dia juga nggak apa-apa pakai huruf kecil, dia tetap valid. Cuma, tapi kalau misalnya untuk dokumen XHTML tuh doc type-nya harus huruf besar semua, karena kalau misalnya huruf kecil dia tuh akan error. Terus tadi kan di slide sebelumnya, boleh tolong balik lagi? Ya, di sini tuh kan teman-teman bisa lihat di sini banyak banget tag bertumpuk gitu kan. Nah, itu juga harus memperhatikan tuh penyusunan buat tag-nya. Jadi kayak ini kan ditutup tag body ini ditutupnya setelah tag paragraf. Terus jadi kayak lebih memperhatikan susunannya aja sih. Soalnya kalau misalnya dia nggak sesuai susunan itu nanti bakalan error. Terus, boleh. Next, Kak, tolong. Next lagi. Aduh, mau nambahin dikit. Oh, iya. Ini ada beberapa tag yang biasa, yang sering digunakan gitu. Ada div, ada ini H, ini maksudnya di sini heading, jadi heading atau judul. Ya, misalnya nih, what HTML code looks like sama HTML tag, itu kan lebih besar yang what HTML code looks like ya. Jadi kayak misalnya ini, yang paling atas ini heading 1, terus yang HTML tag-nya ini heading 2, kayak gitu. Jadi heading 1 paling besar, heading 2 lebih kecil, dan seterusnya sampai heading. Terus ada tag paragraf, atau ini tag P, terus ada tag body, dan ini ada tag lainnya nih. Kalau misalkan kita buka, ini ada dokumentasi yang bisa teman-teman cari nih dari Web Preschool. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini ada banyak banget nih tag yang bisa kita pakai gitu. Misalkan kita mau nambahin gambar nanti di webnya, jadi pakai tag image atau img. Terus ada map nih, ini ada untuk nambahin map. Terus ada picture buat nambahin gambar juga. Itu ada tabel untuk bikin tabel gitu-gitu lah. Itu ini ada banyak nih tag-nya. Nah, tag ini juga nggak harus dihafal ya, kalau lagi bikin map gitu bisa sambil-sambil lihat ini kayak gitu, sesuai kebutuhan aja kalau itu. Ya. Masuk ke elemen ya. Makasih Kak Henry udah nambahin. Terus elemen di HTML. Elemennya sebenarnya dia komponen yang menyusun dokumen HTML itu sendiri. Satu baris ini bisa disebut elemen. Terus dia terdiri dari ada tag, ada atribut, terus ada isi tag. Nah, di tag ini tadi kan udah dibahas ya. Terus sini ada nama atribut. Terus ada atributnya, terus nilai atributnya juga. Nah, kalau misalnya atribut, terus nah sih mungkin boleh next, Pak. Langsung ke atribut. Terus atribut itu kan tadi ya yang itu kata khusus yang ada di tag pembuka yang tadi itu. Terus dia itu
Bisa juga disebut sebagai modifier yang menentukan perilaku dari elemen. Nah, sebenarnya atribut itu banyak juga ya jenisnya, ada atribut global, ada atribut event, ada atribut khusus. Kalau atribut global itu dia itu atribut yang bisa ditambahin di semua elemen HTML. Jadi di setiap elemen HTML itu si atribut itu bisa ditambahin. Tapi kalau misalnya atribut event, dia itu atribut yang penggunaannya itu buat menentukan aksi yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada elemen. Terus atribut khusus, kalau si atribut khusus ini dia cuma bisa dipakai di elemen tertentu aja. Kadang-kadang dia juga nggak bisa dipakai di elemen lain. Kayak tadi tuh atribut ini style sama dengan text align terus center. Terus kalau buat nulis atribut juga sebaiknya menggunakan huruf kecil kayak yang tadi juga sih, kayak penulisan teks. Terus sini kan penggunaan tanda petik ya, tanda petik untuk mengisi nilai atribut. Kenapa? Soalnya kalau misalnya ada lebih dari satu kata tuh dia bakalan menciptakan spasi dan itu bakal dianggap sebagai atribut baru. Terus kalau misalnya ini penggunaan spasi ini kayak ini kan text align, ini kan dua kata gitu kan. Terus dia sebaiknya itu daripada dikasih spasi itu sebaiknya ditulis, itu ditulisnya pakai tanda strip. So kalau tadi kalau ada dua kata lebih dari satu kata dia akan menciptakan spasi dan akan dianggap sebagai atribut baru. Terus di sini ada jenis-jenis atribut juga ya, beberapa sih, style, class, href, width, height dan lainnya. Mungkin bisa diklik lagi kah yang lainnya. Ini juga tamak ya dokumentasi tag HTML tadi, ini ada banyak juga tuh. Tag class, nanti buat class masing-masing elemen, konten, data, form, ya ada banyak sih. Mungkin yang sering digunakan itu ya yang tadi ada di slide-nya. Ya, selanjutnya ya, udah. Selanjutnya itu mungkin akan disampaikan sama Kak Henry. Silahkan, Kak. Oke, tadi kita kan udah tahu nih apa ya, isi dari file HTML ya, atau script HTML. Nah, sekarang kita mau coba buat nih apa, website atau script HTML yang nantinya kita coba tampilkan di device kita masing-masing. Nah, jadi untuk bikin sebuah website itu yang utamanya atau ya ini website basic gitu ya, terutama nih apa, text editor. Kita butuh banget text editor nih, harus ada wajib. Text editor ini sebenarnya ada banyak, ada Visual Studio Code, Sublime, Notepad++, Plus, Atom, dan lain-lainnya juga ada banyak deh yang bisa kita pakai. Tapi secara pribadi, gue pribadi lebih menyarankan sih menggunakan Visual Studio Code karena nanti akan ada beberapa keuntungannya, nanti kita lihat bareng-bareng deh apa keunggulan dari Visual Studio Code. Terus browser yang bisa kita gunakan juga ada banyak nih, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Microsoft Edge, ada Safari dan browser-browser lainnya. Nah ini yang gua rekomendasikan juga untuk develop sebuah website menggunakan Google Chrome.
Sebenarnya dari text editor dan browser ini nggak harus nih, nggak harus Visual Studio Code, nggak harus Google Chrome gitu. Mungkin disesuaikan dengan kenyamanan dari teman-teman masing-masing nih. Biasa, misalkan ada yang biasa pakai Sublime, ya silakan pakai Sublime. Bahkan browser yang ada di laptop adanya Microsoft Edge, ya silakan juga boleh pakai Microsoft Edge. Mungkin perbedaannya nanti ada beberapa di misalnya di text editor ada beberapa apa ya fungsi fitur-fitur yang beda gitu. Nanti di Visual Studio Code mungkin ada extension, di Sublime nggak ada, di Notepad nggak ada, gitu sih. Kalau di browser mungkin untuk develop sebuah website yang basic yang nggak terlalu besar, browser apapun browsernya mungkin bukan masalah yang besar gitu nantinya. Gitu. Ya, cuma ini aja sih yang kita perlukan untuk develop web basic yang diperlukan, yaitu cuma text editor dan browser aja. Nah, sekarang kita coba nih develop website Hello World. Nih, kita rencananya bikin sebuah website dengan tampilan kayak gini, dengan output seperti ini. Coba. Nah, sebenarnya kalau udah gue bikin nih website Hello World, tapi kita coba bikin dari awal ya. Kalau teman-teman ada yang mau ikutin nggak nih? Ada yang mau ikutin nggak sambil ngoding juga gitu? Gimana? Apa ada yang ngikutin? Misalkan teman-teman belum ada Visual Studio Code tapi mau coba, ya kalau download kan butuh waktu ya buat install. Ini juga ada nih VS Code. Nah, ini ada web untuk Visual Studio Code secara online dari browser yang kita punya gitu. Jadi nggak perlu install. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah di text editor masing-masing, kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik kanan nih, kita new file. Kita bikin nama ini. Sebenarnya sih untuk halaman utama dari sebuah website biasanya namanya index.html. Tapi karena ini udah banyak gitu, udah ada juga nih yang namanya index.html, kita buat hello. Nah, oh ya, ini yang tadi gue bilang di Visual Studio itu ada keuntungannya kan. Nah, ini keunggulan dari Visual Studio ini ada extension-nya nih. Di sini kita bisa pakai nih HTML snippet. Jadi buat bikin apa, memudahkanlah kita buat bikin tag-tag di HTML. Terus selain itu juga misalkan ada PTR, nanti kita lihat bagaimana PTR. Dan ini biasanya gue pakai live server sih, cuma untuk sekarang mungkin nggak usah dulu. Nah,
Ini juga nih keuntungan dari Visual Studio Code. Misalkan kita mau bikin HTML, kita ketik aja nih HTML. Nah, ini langsung keluar nih emet atau template HTML yang bisa kita pakai nih. Bahkan kita pakai ini nih, HTML5. Kita enter aja. Nah, ini langsung keluar nih. Ada doctype-nya udah ada, HTML-nya ada, tab-nya ada. Nah, ini ada meta-meta ini buat apa ya, responsif sih. Cuma untuk sekarang kita hapus dulu deh, biar nggak bingung ya. Nah, ini ada head. Ada head kan, ada juga. Nah, sekarang kita tadi kan mau buat ini website Hello World. Dengan kita lihat dulu nih di sini nih. Di sini kan title-nya Hello World, terus kontennya juga Hello World nih tulisannya. Kita coba ya. Nah, ini title-nya jadi Hello World. Terus di body-nya juga kalau misalkan kita tulis Hello World. Kita save. Nah, ini karena pakai trick here, jadi dia otomatis nih masih apa ya, untuk agar script yang kita buat itu lebih rapi. Ini misalkan title-nya kita geser ke sini. Kan tadi ada extension prepare. Ada extension prepare. Nah, kalau kita pakai extension ini, misalkan title-nya kita geser jauh nih. Kalau misalkan kita save, tuh dia akan otomatis mundurin gitu. Jadi secara susunan scriptnya sesuai dengan best practice di pembuatan website kayak gitu sih. Nah, ini kalau udah kita save, kita buka nih. Ada. Ini kita buka di file kita nih. Nah, yang tadi kan kita buat web hello ya. Nah, kita klik dua kali atau klik open. Nanti kita pilih ini open atau open with gitu, kita pilih browser yang kita gunakan nih. Ini kan Google Chrome ya. Nah, nanti kita kalau kita buka, nah ini ada tuh tampil title-nya Hello World, isinya Hello World. Nah, kalau kita lihat lagi nih, ini kan Hello World-nya besar ya. Kalau ini kecil kan. Nah, berarti Hello World ini pakai teks yang buat memperbesar teks nih. Kayaknya sih Hello World pakai teks heading 1. Coba kita coba nih. Ini kita buka di webnya. Nanti dulu ini udah di save. Kita buka hasilnya, kita refresh. Nah, ini udah jadi nih. Hello World. Dengan title juga Hello World. Gitu teman-teman. Gimana? Ada yang ngikutin gak nih? Ada yang bikin juga nggak? Gimana? Kalau ada yang bikin, apa ada kendala atau bisa lancar? Oke, lancar. Sehat. Oke, kalau nggak ada yang trouble atau masalah error, kita
bikin yang kalian. Nah, tadi kan kita udah bikin teks, teks menampilkan teks di apa di website ya. Nah, sekarang kita bikin teks yang agak lebih banyak gitu. Ini ada belajar heading dia, HTML. Ada teksnya, ada paragrafnya. Terus ini ada subjudulnya nih. Nah, ini subjudulnya ada teksnya juga nih. Nah, sekarang kita coba. Ini ada heading, ada teks, atau paragraf, ada subjudul atau heading lagi, terus ada paragraf lagi. Kita close aja udah. Kita bikin baru lagi nih, namanya bebas. Paragraf HTML. Ini kita lihat tadi HTML ini ada. Kita hapus aja dulu. Terus judulnya di sini ya, kalau ngikutin sama buat ini sih boleh. Kalau mau dirubah sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Nanti kita belajar cara implementasi tag. Ini ada heading dan ada paragraf. Tadi kan kita baru bikin hello world aja. Belajar. Nah, di dalam bodinya tadi kan ada heading ya. Kita bikin heading satu nih. Ini paragraf pertama. Terus di nah, di dalam di setelah heading ada paragraf. Terus lagi nih. Ini isi paragraf pertama. Coba dulu nih kita save ini, terus kita buka nih. Kita ke file Explorer kita cari nih. Nah ini. Kan baru satu paragraf, kita bikin lagi nih paragraf kedua. Paragraf kedua nih, kalau kita lihat tadi paragraf kedua di sini subjudul atau heading kedua di sini kan lebih kecil dari yang pertama. Nah, berarti dia pakai heading lebih kecil nih. Sekarang kita pakai H2. Ini paragraf kedua. Kita bikin isinya juga. Ini isi paragraf kedua. Oke, kita refresh nih. Nah, ini udah agak muncul nih. Paragraf pertama dengan isinya, dengan paragrafnya, dengan subjudulnya, lalu ada isi paragraf keduanya. Gitu, jadi kita bisa pakai nih ada heading 1 sampai heading 6, ada tag paragraf, ada heading 2 di sini. Jadi ini hasilnya. Nah, terus kita kan udah bikin, misalkan buat tampilannya yang ini deh, yang udah dibikin ya. Sesuai sama yang ada di slide-nya. Nah, sekarang gue mau
ngasih apa ya, ngasih mempercantik lah dari web yang ada ini nih. Misalkan kita ganti nih warna tulisannya jadi warna merah nih, warna teks, warna judul heading yang di atas ini. Misalkan kita ganti nih warna merah sama subjudul di bawah ini kita kasih warna backgroundnya di belakangan ini, warna latar jadi warna biru muda misalnya. Kita close deh, kita pakai yang nah, untuk ngasih apa ya, kita percantik itu tampilannya, kita bisa pakai nih atribut style. Kita coba nih atribut nih, tadi kan kita baru belajar tag-tag aja, kita coba tag. Ini kita coba atribut. Jadi kan kita pengen buat teks judul lihat sini jadi warna merah ya. Kita tambahin nih color. Power clap. Kita lihat, kita share. Lalu balik ke webnya, kita refresh. Nah, ini jadi berubah nih warnanya. Jadi warna merah. Sekarang kita coba nih buat subjudul atau judul yang kedua nih yang di bawah. Kita kasih background. Background latar, apa, warna latar. Jadi warna biru muda nih. Sama kita pakai atribut file juga, file kan mau ngasih warna latar belakangnya, kita panggil background color. Kita kasih light blue deh misalnya. Kita save nih. Lalu kita lihat lagi. Nah, sekarang udah ada warnanya nih di belakang ini. Jadi kita udah berhasil nih buat kayak gini. Terus udah kita coba juga ganti warna-warna dari teks dan warna background dari website yang kita buat. Lalu selanjutnya gimana nih, ada yang nyoba lagi nggak? Sadat nyoba nggak? Atau yang lain? Berhasil? Very oke. Oke, aman ya. Satria juga aman, oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba nih nambahin gambar atau foto atau logo atau apapun ke website kita nih. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ada judul, ada tekniknya, tag heading nih, kita pakai heading satu nanti, sama ada gambar nih di bawahnya nih. Sekarang kita coba. Kita new file lagi, misalkan namanya foto.html, foto kita buat lagi html5. Kita rubah title jadi foto. Nah, tadi kan kita lihat di sini ada heading-nya, ada tulisan gambar pada chat, atau teman-teman tulis yang lain juga boleh lah. Nih, oh ya, untuk gambarnya sekarang kita siapkan nih gambar file foto atau apapun gambar yang ada di direktori atau laptop lokal teman masing-masing nih. Kita cari fotonya, lalu kita tempatkan nih di folder. Bisa kita kasih nama folder dan image. Kita tambahin nih. Ini kan what kita tadi namanya foto ya. Nah, kita
Kalau di direktorinya kita klik kanan, kita bikin folder baru dengan nama image. Sudah. Nah, terus foto teman yang teman-teman mau masukin ke webnya, kita letakkan di folder image ini nih. Kan folder image ini ada isinya foto peta ini. Terus kalau misalkan udah siap nih foto atau gambarnya di folder yang udah dibuat tadi. Nah, kita balik lagi ke codingannya nih, ke scriptnya. Tadi kan ada judulnya, ada ini gambar peta save. Nah, sekarang kita buka lagi nih foto. Nah, ini sudah ada nih tulisan apa heading yang di atasnya. Sekarang kita tambahin nih fotonya. Nah, untuk nambahin foto pakai tag apa ya? Nah, tadi kan udah coba nih, kita udah lihat tadi tag yang ada di HTML. Sekarang kita cari aja nih. Kalau foto berarti image. Defines an image. Berarti pakai tag yang namanya image. Misalkan misalkan teman-teman mau bikin bold, berarti pakai B. Kita harinya kayak gitu aja. Kalau kita tadi mau foto, berarti image define an image pakai tag png. Kita taruh keduanya di dalam ini. Nah, tag img ini beda nih sama tag h1 ini nih. Jadi di tag png ini dia nggak ada tag tutupnya. Ini kan ada tag tutupnya nih pakai slash H1. Nah, kalau IMG ini nggak ada, karena nggak ada konten atau teks di dalamnya gitu. Nah, sekarang di tag IMG ini ada atribut SRC atau source. Nah, kita masukin nih foto yang mau kita tampilin di atribut SRC atau source ini. Kita cari nih titik slash. Nah, kita cari nih gambar kita nih di mana. Tadi kan gambar kita di folder image. Kita klik image. Nah, fotonya tadi kan namanya map ya. Map. Map. JPG. Nah, udah nih, udah kayak gini nih. Sekarang kita save. Kita udah nambahin fotonya. Kita cek di website, kita refresh. Nah, udah ada nih fotonya nih. Nah, tapi ini fotonya gede banget nih, sampai ke bawah jauh, sampai ke samping horizontal, ke kanan jauh gitu kan. Nah, sekarang kita coba nih perkecil gambar yang udah kita masukin nih. Caranya di tag image ini atau img ini kita tambahin nih atribut baru. Kita cek lagi nih ke documentation ini ada nggak ya, kita coba. Kita ke dokumentasi atribut. Kita kontrol F aja deh. Kita mau ngerubah lebarnya nih, lebar dari gambar atau fotonya. Lebar berarti width ya. Width. Text area, width, border element. Nah, ini ada nih atribut width. Bisa diklik juga
Nah, ini kita lihat now atribut width bisa digunakan di elemen ini aja nih. Canvas, embed, airframe, image, input, video. Nah, kan image ada ya di sini. Berarti bisa nih kita pakai di tag image ini. Kita tambah ini atribut width. Misalkan kita kasih lebarnya itu 200 pixel. Kita save. Kita lihat nih di website-nya, kita refresh. Nah, ini udah ada, tapi jadi kecil banget ya. Sekarang kita coba yang agak gede lah. Mungkin setengahnya atau lebih gitu. Kita rubah lagi nih, misalkan kita jadi 1000 deh. 1000. Kita save. Kita refresh. Nah, ini jadi besar nih. Jadi foto ini lebarnya 1000, tingginya ini menyesuaikan dengan rasio foto aslinya. Jadi kita, karena kita setnya tingginya aja, kita set tingginya 1000, tingginya 1000, lebarnya 1000, tingginya menyesuaikan. Terus sekarang kita coba tingginya deh yang kita atur. Ini kan lebarnya. Sekarang kita atur tingginya nih. Kalau tinggi bahasa Inggrisnya berarti height. Kita coba 500. Kita save. Kita refresh. Nah, menjadi tingginya 500, lebarnya menyesuaikan. Itu. Gimana nih buat nambahin gambar? Ada bisa nggak nih? Aman. Oke. Sudah aman. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bikin link nih atau teks yang bisa diklik. Ini kan ada link ke YouTube. Nah, kalau misalkan kita klik teks ini, tulisan ini, dia akan mengarahkan kita ke ini kan URL ya, nanti kalau di website. Kalau kita klik ini, dia akan menyalurkan kita ke website yang kita klik ini. Misalkan ini YouTube, dia ke website-nya itu. Saya ingin. Kita bikin baru lagi. Lagi tinggal link 2 deh. Yang L. Kita ada link. Ini web yang tadi. Dari output-nya ini. Kita coba bikin dari awal. Pertama HTML biasa. Ini mau dihapus boleh, nggak juga nggak apa. Terus kita title yang ganti link aja. Sekarang bodinya nih. Kan ada dua ini atau lebih juga bisa. Nah, untuk kita bikin teks yang bisa diklik ini mengarahkan ke sebuah website atau directory lain, kita pakai tag A. Atau A ini. A. Nah, akan muncul nih tag A, atributnya href, biarin aja nih, nanti kita isi. Terus ada penutupnya nih, tag penutup dari A ini. Nah, untuk tag A ini
Pertama kita masukin dulu nih di tengah-tengah tag. Ini kan tag pembuka, ini tag penutup. Diisi tag-nya atau konten tag-nya. Kita isi nih tag yang mau kita tampilin. Ini kan link ke YouTube ya misalnya. Kita tulis di sini. Link ke YouTube. Kita save dulu deh, kita coba. Kita save. Kita buka nih link 2. Nah, ini udah ada nih. Coba zoom deh. Nah, ini bisa di... Nah, karena ini bisa diklik tapi nggak kemana-mana nih. Cuma diem aja nih. Nah, ini karena HRF-nya ini belum diisi. Kalau misalkan kita mau link ke YouTube, nah kita cari nih. Linknya youtube.com. Nah, ini kita copy nih linknya. Teman-teman, maaf ya ada sedikit kendala teknis. Jadi presentasinya hilang. Tunggu sebentar ya, lagi diperbaikin.
Halo, sorry. Ada gangguan. Nah, sekarang gue coba pakai ini deh. Tadi kita sampai ini ya, link ke YouTube. Ini lanjut lagi ya nih, nambahin link YouTube-nya nih, https://2. Ini. YouTube. Kita save, lalu kita refresh dulu, jangan lupa di refresh. Nah, bisa dilihat nih di bawah, di bagian sini di bawah itu ke youtube.com. Kalau kita klik, nah ini ke webnya YouTube. Kita, nah, karena kita udah bisa nih bikin link ke website tertentu gitu. Sekarang kita coba kita bikin link lagi. Nah, ini kan gambar nih. Sekarang kita coba kita bikin link lagi. Sekarang linknya itu mengarah ke web atau halaman foto yang tadi kita udah bikin nih. Yang tadi gambar peta. Nah, ini udah. Tadi kan kita bikin ini ya. Sekarang kita bikin link lagi di sini udah dengan teks kontennya gambar atau apapun foto dia boleh. Yang mengarah ke halaman foto.html ini. Yang kita tambahin lagi tag A. Kita href kita kosongin dulu, kita isi dulu. Nah, misalkan kontennya gambar. Teks gambar. Nah, sekarang kita save dulu, kita lihat. Kita refresh. Nah, ini udah ada nih. Link gambar. Teks atau link gambar. Pokoknya diklik belum ada perubahan apa-apa, kan kita tambahin nih harapnya. Caranya kalau mau ke file lain, kita titik slash masuk ini foto.html. Foto.html aja bisa gini. Atau gini juga bisa gitu ya. Kita save. Kita coba aja. Kita refresh. Kalau kita klik, nah, dialihkan ke file foto.html. Jadi ini ke gambar kita, ini ke YouTube.
gitu. Nah, sekarang kita coba nih. Ini kan teks ya, atau tulisan. Mungkin kurang lebih kayak gini nih. Ini kan teks. Kalau kita klik, nanti pindah ya. Misalkan kita ke HTML. Kalau kita klik, jadi pindah nih. Pindah filenya. Nah, tapi kan ada juga nih. Misalkan kayak... misalkan ada foto nih. Kalau kita klik kan nanti pindah halaman ya. Pindah halaman juga. Nah, sekarang kita coba nih, yang teks gambar ini kita ganti nih. Pakai foto petanya deh. Pakai foto petanya. Nanti ada foto peta di sini. Kalau kita klik foto petanya, mengarahkan ke halaman ini. Gitu. Nah, kita coba nih. Di teks yang kedua ini, yang gambar ini. Teks gambar ini, tulisan gambar ini kita hapus saja. Lalu kita tambahin lagi nih tag buat nambahin gambar tadi. IMG kan. IMG. Nah, source-nya nih kita tambahin. Sama kayak tadi gambarnya. / image map. Nah, ini kan gambar yang tadi ya, gambar peta tadi. Kita masukin di dalam tag A ini. Atau link. Kalau kita save. Ini di sini kita refresh. Nah, ini ada gambar nih. Wah, tapi gambarnya gede banget ya. Ini ada gambar. Kalau kita klik gambarnya. Nah, ini bisa pindah ke halaman gambar peta nih. Foto.html. Tuh. Oke, tadi. Ya, tetap kan. Tadi kita nggak ubah. Cuma yang gambar aja. Jadi kita juga bisa bikin sebuah gambar itu bisa diklik gitu, clickable untuk pindah ke halaman yang kita mau nih. Kan kita maunya ke halaman foto.html. Jadi kalau fotonya diklik ke halaman ini. Gitu deh. Nah, kita udah bisa nih bikin link. Nah, kita masuk ke develop web yang terakhir nih buat pertemuan kedua ini. Ini mungkin agak ribet karena menggabungkan semua materi yang udah kita pelajarin hari ini tadi, dari nambahin gambar, nambahin heading atau paragraf atau teks. Nah, nanti juga ada beberapa tek-tek barulah yang akan kita pakai. Nah, kita bikin new folder aja di sini. Kita tulis web base atau strip GDSD deh. GDSD. Oh ya, sorry. Nah, kalau mau lihat web yang mau kita bikin kayak gimana, kayak gini. Ini udah gue bikin. Nah, kita lihat di sini ada link yang tadi, kayak tadi ini ada home, about, kontak. Terus ada heading di sini, terus ada paragraf di sini. Ini ada foto, gambar ini. Nah, terus ada
ya, biasanya kalau di website ini namanya footer yang ada di bagian paling bawah gitu kan. Ini boleh diisi teks apa aja gitu bebas. Terus di sini kan ada home about kontak. Ini bisa kita klik nih dari home kita ke about. Nah ini ada about. Kalau kita ke kotak ada lagi nih, nanti ada ini. Nah kalau di about ini ada heading lagi, headingnya dengan teks atau tulisan about. Terus ada paragraf juga di sini. Nah ini kita biasanya kalau di website ini kita sebut ini navbar atau header. Nah kalau di website lain mungkin ada juga nih header. Nah ini nih biasanya header atau navbar bisa di mengarahkan kita ke halaman-halaman tertentu. Nah, sekarang kita mau coba nih bikin kayak gini ya. Mungkin agak beda-beda sedikit. Teman-teman juga mungkin kalau misalkan fotonya beda juga nggak apa-apa, bebas. Pakai foto apa aja yang teman-teman punya. About, teksnya juga bebas juga boleh. Nah, ini juga icon-iconnya beda juga nggak apa-apa gitu. Bebas. Kita coba. Apa saja ini? Nah, kita di dalam web di dalam directory web GDSJ ini. Kita new file. Untuk halaman utamanya kalau home itu kita tulis kita namain index.html. Dan ini HTML. Kita pakai HTML 5. Kita coba ini kita biarin aja deh kita diemin. Metanya ini. Nah, terus title-nya kita ganti nih dari SD Win Jakarta. Dari SD itu boleh, berbeda. Nah, di sini kan pertama di atas ini ada link. Jadi kita tambahin nih. Nah, ini kan kita tadi sebutnya navigasi atau navbar. Bisa kita pakai nih tag nav. Ini ada tag nav, kita enter aja nih. Ini nggak lupa. Terus kita tambahin nih link. Kan ada home, mau buat kontak, berarti ada tiga link. Tambahin nih. Pertama ada home. Terus yang kedua ada about. Yang ketiga ada kontak. Nah, kita isi nih harfnya kalau home itu kita menunjuk ke index HTML atau halaman dia sendiri kan home. Terus about nanti menuju ke about.html ini belum dibuat apa dokumennya atau scriptnya, kita tulis aja dulu apa contact.html. Kalau kita save kita buka nah ini udah ada linknya nih about, tapi belum ada filenya karena nggak ada. Nah sementara kita bikin formnya dulu nih. Ini kan ada backgroundnya warna oranye nih. Nah, kita tambah ini di sini nih. Ini makanya ada pembungkus dari tiga link ini kita bungkus satu tag HTML namanya nav, tag nav. Kita kasih nih style, elemen style.
Memang style ini kurang lebih CSS sih. Jadi kita pakai yang dasar-dasar aja dulu. Kita kasih background kan, ini background warna oranye. Background color orange itu apa ya? Dark orange atau gelap? Kita kasih light salmon aja. Kita save. Kalau kita lihat, nah ini udah ada. Kita kasih nih atribut style dengan isi atributnya background color warna yang di pengen white color. Jadi dari sini, terus ini kan ada apa ya, ini luas ya, atas bawah. Nah kita kasih nih di sini masknya, kita kasih nih di dalam, tetap di dalam kutip stylenya kita kasih nih take atau tingginya itu kita kasih 25 deh, 25 pixel. Kita save. Nah ini udah ada bawahnya tapi sedikit banget ya. Kita kasih 50 deh. Nah, ini udah lumayan lebar nih. Nah sekarang gimana teksnya ini nggak mepet ke atas? Itu ada CSS itu namanya kasih, bisa kita kasih padding. Kita kasih padding 25 deh, 25 pixel. Save. Nah, udah ada nih. Cuma bawahnya lebih banyak. Kurangin aja di bawahnya jadi 25. Ya, itu 25. Nah, jadi udah nih. Kurang lebih udah di tengah lah. Kurang lebih udah sama ya sama ini. Terus kita sekarang bikin tag ini nih. Heading 1. Di bawah nav-nya nih, nav kan tadi satu kotak ini ya, satu kotak ini nih. Nah, kita bikin di bawahnya kan, berarti di luarnya, di luar tag nav ini. Jadi di sini, kasih enter aja nggak apa, kita kasih jarak. Terus, kita kasih heading 1, GDST UIN Jakarta. Heading 1. Jakarta. Asik. Kita refresh, nah, dan GDST UIN Jakarta. Terus di bawahnya lagi ada paragraf, ada teksnya. Oke. Selamat datang di website GDST UIN Jakarta. Oke. Refresh lagi. Nah, udah ada nih. Terus di bawahnya ini ada gambar, ada foto besar. Nah, kita sediain lagi nih fotonya. Sediain. Paste aja di sini. Nah, kalau ini ada tiga atau dua juga bisa sih, ini sama. Ada gambar-gambar yang mau gue masukin ini. Ini tadi ada gambar YouTube kan. Ini di bawah ada gambar YouTube, ada logo, sama ada foto ini nih. Nah, sekarang kita nambahin foto ini di bawahnya
paragraf, kita tambahin lagi text image, kita cari lagi source-nya, berarti di titik slash image, ini di folder image. Nah, kita pakai gambar yang pertama nih, foto SVG namanya. Kita save. Nah, ini berarti tinggal kecil ya. Kecil fotonya, kalau mau fotonya besar, kita coba width 100% di sana ya. Nah, kita kasih width 100%. Jadi width-nya ini 100% menyesuaikan dengan lebarnya browser kita nih. Jadi kalau misalnya kita kecilin ya, fotonya kecil. Oh, dia 100% full dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, udah ini terus kita tambahin lagi nih. Putar di bawah. Putar. Kita memadakan di bawah, kita tambahin di sini, bawahnya image, semua kita pakai tag footer, ada nih, kalau footer ada tagnya, so. Ini nak header juga ada sih, enak bisa, ini di footer, nah, di dalam footer tadi kan cuma ada teks aja ya, kita pakai paragraf aja, nggak apa, oke. Men. Oh. Ini bebas bisa ditulis sama masing-masing. Terus walaupun ya di putar ini bebas lah, mau teman-teman mau apa. Next. Kalau kita save. Nah, ini udah ada nih. Udah ada. Nah, sekarang kita harus ke tengah ini. Ini kan di tengah ya. Di justify center nih. Alignment-nya di center, di tengah. Sedangkan yang kita buat ini masih di sebelah kiri. Sekarang kita ke tengah ini. Caranya pakai nih. Di putarnya kita kasih atribut style lagi. Nah, kita pakai text align center. File text align center kita save. Kita refresh. Nah, ini udah di tengah nih teksnya nih. Sekarang kita kasih warna lagi deh untuk background-nya. Berarti footer center titik koma kita spasi aja. Background color kita kasih light blue atau warna apapun bebas. Lalu kita refresh, nah udah ada nih. Kan udah kurang lebih udah lama ya. Ini nah sekarang kita bikin untuk halaman about-nya nih. Jadi kalau diklik, nah ini kan masih nggak ada nih. Nih, file-nya nggak ditemukan nih. Karena kita belum buat di sini. Ini belum ada about.html. Ini kan kalau di sini, kalau diklik about-nya, kita mengarahkan, diarahkan ke about.html. Nah, kita new file lagi. About. .html. Jangan lupa kita bikinnya di folder yang sama. Sama nih satu apa ya? Satu parent sama file index-nya.
Ya, jadi udah ada file about. Terus kita biasa HTML lagi. Kita bikin klik-nya. Title-nya kita bikin title about. Klik about, ini title about. Terus ada navbar, ada heading 1 nih, ada heading di tengah. Terus ada paragraf, ada footer. Ini tadi udah kita ganti ya, title jadi about. About. Nah, sekarang kita nambahin ini nih. Buat ini isinya. Ada footer, ada heading, ada paragraf, ada footer. Nah, kita bisa copy aja nih dari file index HTML. Kita ini kan udah ada ini nih. Navbar, kita copy aja. Kita taruh nih di sini. Terus kita save. Nah, di about text kita bikin nih. Nah, ini udah ada nih untuk navbar-nya. Sekarang kita tambahin heading-nya. Bawahnya kita tambahkan pas 1. Tulisannya about. Save. Botnya mau di tengah, sampai lagi style. Text align center. Save. Botnya jadi di tengah. Terus ada paragraf ini. Stay in Jakarta, blablabla. Oke deh. Ada P. Teksnya munculnya apa. Kita save. Kita refresh lagi nih. Nah, udah muncul nih. IDST UIN Jakarta. Terakhir ada footer. Kita tambah lagi footernya. Kita copy lagi dari index. Kita ini kita buat. Copy. Ini kita tambahin footer. Save. Ini udah muncul nih footernya. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih di sini, di DST-nya ini ada bold nih. Ada tebel, lebih tebel dari yang lain. Nah, ada tag untuk mempertebal atau bold tulisan nih. Nih di DST-nya kita tebalin, kita bold. Kalau di sini, bisa dicari nih di sini, bold. HTML tag. Nih, unusual text. Berarti kan pakai tag B ya. B, berarti kita coba nih di sini. Kita mau tebelin GDST-nya aja di sini. Kita kasih tag B. Jangan lupa tutupnya. Kita pindahin di sini. Kita save nih. Nah, ini kan masih standar GDST-nya. Kalau kita refresh, nah GDST-nya jadi lebih tebal. Sekarang kita coba nih Google-nya kita kasih efek italic atau miring. Italic. Kalau dari sini kita nah, ini di sini italic tag-nya I. Ya. So, ini I. Berarti kita coba nih. Di Google. Di kata Google-nya ini kita kasih tag I. Dan lupa tutupnya dibenarin. Nah, tag I. Tag pembuka I, Google. Tag penutup di kita save. Nah, ini Google-nya masih biasa, masih teksnya masih biasa kayak yang lain. Kalau kita refresh, nah Google-nya jadi italic atau teks miring. Dan ada lagi underline.
Nih, U, HTML, U, tag. Nih, kita cari yang belakangnya tag aja, kalau kita nyarinya tag. U. Kita coba deh di Google aja nih. B-nya kita ganti U. Ganti U. Refresh. Nah, Google jadi ada garis bawahnya. Nah, itu nanti bisa dicari lagi nih apa teks formatting yang lainnya di di sekolah ya. Oke, kita lihat lagi berarti halaman about form kita udah jadi tadi, about juga kurang lebih udah sama. Terus kontak nih sekarang belum. Nah, ini kontak diakses masih kosong. Belum ada file-nya. Sekarang kita bikin lagi nih, new file. Kita bikin kontak.html. Jangan salah. Kita ganti title jadi kontak. Kita coba di about, kita ke kontak. Nah, ini udah ada halaman kontak, title kontak, tapi isinya masih kosong. Nah, karena bodinya masih kosong. Kita lihat nih kontak sama nih isinya ada navbar sama ada footernya nih sama ya di kita copy aja nih dari about juga boleh. Nah, navnya kita copy lagi save. Kita lihat nih di kontaknya. Nah, udah muncul nih, udah muncul navbarnya sama kayak lebih mantap. Terus di bawahnya navbar ini ada heading lagi dengan teks kontak. Kita tambahkan sekarang. Soalnya kasih H1. Heading kontak. Oke. Kontak dulu itu. Kontaknya dibikin ke tengah lagi. Nanti kasih style lagi. Nah, di kontak ini, kita udah buat sampai heading-nya. Lalu di bawahnya ini ada gambar nih. Nah, ini sebenarnya gambar bisa diklik nih. Ini tadi ke YouTube, sesuai yang kita bikin tadi di awal, bisa diklik ke YouTube. Nah, ini sama ke web GDC. Atau teman-teman mau bikin gambar baru ke link apapun, ke Facebook, ke WhatsApp, itu bebas lah. Contohnya aja ke web GDC dan ke YouTube. Dan kita bikin lagi, di bawah kontak kita kasih A, RFP ke YouTube https://youtube.com. Sementara kita kasih teks dulu deh YouTube. Kita tag lagi. Kita ke WPGDST. Copy aja. Ada kita isi. Kita kasih teks aja dulu gede. Kita save.
kontak, jadi ada dua nih, ada link, ada YouTube, dan ada GDSP. Sekarang kita tambahin lagi gambar yang bisa diklik ini. Artinya di dalam ini nih, teks ininya kita ganti dengan teks PNG. Source-nya, kita ambil icon-nya di folder image. Terus karena ini YouTube, kita pakai icon YouTube. Atau kalau misalkan belum ada, belum nyiapin icon YouTube, boleh pakai gambar apa aja gitu. Terus di garis ini sama, kita kasih tag image juga. Nah, slotnya kita arahkan lagi ke folder image. Logo. Kita save. Kita refresh. Nah, ada nih. Tapi ada yang gede banget nih gambarnya, ada yang kecil. Kita samain aja, bisa di dalam text image-nya ini kita kasih lagi nih width-nya deh, kita samain. Kita bikin lebarnya 50 pixel dulu, kita coba dua-duanya nih. Lima puluh pixel. Save. Nah, ini ada, jadi ada dua icon. Mau lebih sama, mungkin kurang gede, kurang besar. Dan tujuh 100, coba. Save. Nah, kurang lebih segini lah. Lebih sama. Sekarang yang kurang tinggal footernya nih. Footernya kita copy lagi aja. Dari about boleh. Dari index juga boleh, sama aja. Kita copy, kita nah jadi udah jadi nih. Kalau misalnya kita ke home, bisa kita refresh. Nah, home udah lengkap, ada heading, ada paragraf, ada gambar footer. Kita ke about, ada ini, ada teks biasa. Kalau kita ke kontak, ada gambar yang bisa diklik ini. Begitu teman-teman. Gimana, ada yang ngikutin? Ada yang coba ikut nyoba juga nggak? Mungkin ada yang ikut terus ada ketinggalan. Ada bisa ikutin, aman. Oke. Oke, resource-nya. Oke, next. Next mungkin bisa gue bagi. Oke, thank you. Oke, nanti resource ini yang udah gue buat ini semuanya, nanti gue bisa bagiin juga nih, ke, apa abis kelas ini nanti gue bagiin ke ini deh, ke chat Discord aja tuh, kan ada apa chat Discord di web dev class. Nah nanti ada gue kirim ke situ deh sekarang, nanti bakal ada recordnya. Recordnya ada kemungkinan biasa sih di upload ke YouTube-nya GDSC, tapi mungkin nggak langsung ada setelah ini selesai sih, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu setelah ini baru ada nih. Nah, record-nya di-upload ke YouTube. Oke, ada lagi? Yang lain? Ada kendala? Atau mungkin yang ngikutin nih bisa di share screen mungkin hasil karyanya nih. Coba kali ya. Kita lihat nih. Gimana, ada yang berani nggak nih?
Syadat atau Ferry atau yang lain yang ngikutin? Ikut coba. Boleh, oke, Syadat. Enggak. Tes. Ada ya kantor ya? Ada. Oke, masuk. Oke. Yang di tadi di folder web PDC ini kan tadi ada about, context, sama index. Sama indexnya dulu. Sama kurang lebih ya. Ada navigation bar. Itu ini dari heading 1. Kemudian ada isi paragrafnya. Kemudian ini jadi background. Backgroundnya saya ngambil dari Google tadi, cepat aja kayak alur angkat gitu. Oke, apa? Kita bawa footernya, kalau dilihat kayak gitu. Ini ada navigation bar, ada headingnya, sama paragrafnya, sama fotonya, background, sama ada footernya. Yang lebih isinya sama sih kak, bawa sama HTML tadi. Oke. Jalan semua ya, berarti bisa ya. Nah, saya mau tanya kak, bisa nggak sih kak kalau kita linknya itu, ini kan HF-nya, referensinya kan dari internal kak. Kalau fotonya ini misalkan yang tadi ini kak, ambil dari Google, misalkan ini bisa nggak? Ambil dari Google image gitu. Biasanya jarang sih, kalau di project realnya sih, malah nggak pernah deh, sepengalaman gue nggak pernah ya, karena kalau kita bikin web terus nanti gambarnya ini ngelink ke suatu gambar di internet itu, apalagi ke Google Image, itu kan Google Image servernya apa ya, kalau dikatakan dinamis mungkin nggak juga sih, tapi random aja gitu, terlalu banyak linknya agak-agak aneh gitu kan, apa banyak-banyak link yang kita nggak ngerti, terus nanti misalkan tiba-tiba fotonya itu dihapus nih sama yang upload atau sama Google-nya gitu, dihapus, nanti web kita jadi nggak ada gambarnya dong, gambar yang udah kita masukin jadi nggak ada gitu. Iya. Tapi mungkin, bisa kan ya? Bisa apa bisa? Kemudian nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada sih cara gimana kita ngambil icon gitu dari internet tanpa tanpa kita download gitu, kita masukin ke file lokal. Itu nanti ada deh, kita coba di pertemuan selanjutnya. Tapi biasanya sih bukan dari Google Image biasanya. Kayak gitu sih. Syadat. Siap. Oke. Thank you, Syadat. Bagus nih, bagus. Gimana yang lain? Coba juga. Ini apa ada pertanyaan lagi nih dari yang lain? Pertanyaan apapun lah boleh. Boleh tentang webnya. Gimana nih, nggak ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Sebentar ya.
Mungkin cukup sekian materi untuk pertemuan kedua kita pada hari ini. Tadi sih sekilas apa ya, pengantar mungkin buat teman-teman nanti dicoba-coba lagi nih. Oke, misalnya Sadat tadi udah bikin kayak yang tadi udah dicontohin, mungkin mau dieksplor lagi tag yang ada di HTML yang lainnya gitu, misalkan mau coba mau bikin button gitu. Nah nanti dicari aja tuh bisa cari aja sih di Google HTML tag gitu, tuh nanti udah muncul banyak web documentation. Dicari-cari aja tag-tag yang sekiranya teman-teman perlu itu, bisa teman-teman explore sendiri gitu. Nah mungkin nanti di tengah-tengah teman-teman lagi explore, lagi coba-coba, ada yang mau ditanyain atau ada error atau ada bingung atau apa, bisa ditanyain aja mungkin di channel GDST di Discord, di channel web dev class ya, kita bisa tanya jawab aja di situ, kita diskusi bareng-bareng. Mungkin ada teman-teman juga yang bisa jawab, ada teman-teman yang lain bingungan, ada yang bisa jawab juga, kita diskusi aja di channel itu. Gitu sih, mungkin cukup sekian. Sebelum gua tutup, mungkin kita dokumentasi dulu nih, kita foto lagi. Oke, gue stop share screen dulu ya. Oops. Yuk, nyalain kameranya. Kita dokumentasi. Bentar ya. Nah, ini udah semua ya. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat join belajar bareng-bareng di pertemuan kita kali ini. Semoga yang udah kita pelajarin pada hari ini dan kemarin itu bisa teman-teman pahamin, bisa berguna lah di masa-masa yang akan datang. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Aku juga mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Gua mewakili bersama dengan Yanita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Sabtu depannya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Kak.